Kita kembali di Arek News, Bolo. Ya, Kampung Karanglu, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, dinobatkan oleh Wali Kota Mojokerto sebagai Kampung Lele. Selain banyaknya pembudidaya ikan lele di kampung ini, ikan yang dihasilkan juga dikenal memiliki rasa yang gurih. Dalam satu bulan, Kampung Lele dapat menghasilkan lele konsumsi hingga 5 ton. Beginilah suasana Kampung Lele di Kampung Karanglu, Wates, Kota Mojokerto. Ada belasan kepala keluarga di kampung ini yang menjadi pembudidaya ikan lele. Mereka membuat kelompok budidaya lele untuk saling mendukung sekaligus membantu pemasaran. Budidaya yang dilakukan adalah dengan teknik bioflok, yakni dengan menggunakan pakan pelet buatan pabrik, sehingga lele yang dihasilkan lebih sehat, gemuk, serta rasanya lebih gurih. Dalam teknik bioflok ini juga menekankan kualitas air kolam, jangan sampai keruh, sehingga ikan lele nantinya lebih cepat besar dan masa panen lebih singkat. Totok Winario, ketua kelompok budidaya ikan lele mengatakan, dengan budidaya yang tepat maka keuntungan yang diraup bisa mencapai hampir 50% dari modal awal. Untuk pemasaran, kelompok budidaya ikan lele di kampung ini sudah memiliki tengkulak langganan serta bekerja sama dengan rumah makan yang rutin order setiap harinya. Selain itu, pemasaran juga dilakukan melalui online seperti Facebook dan Instagram. Selain dijual dalam bentuk lele segar, kelompok budidaya ini juga menjual lele siap goreng, serta menjadikan lele sebagai olahan makanan. Juga ada olahan dari kita, apa uh, let's go lele siap goreng itu, mm. kentaki, mm. terus ada uh, lemper isi lele, pastel isi lele, mm. dan juga ada masakan-masakan yang lain seperti mangut, seperti mm. apa, roll isi mm. lele, atau dicari cari-cari juga, kalau kita jumlah untuk bulan depan ini seluruh mencapai 5 ton. 5 ton. Tapi kita pandangan kan hmm. nggak yeah, langsung yeah. seluruh, lah. Yeah, kita yeah, buat yeah. parsial lagi. Dengan dukungan dari wali kota Mojokerto dan dinas terkait, Totok berharap ke depan bisa membuat pakan sendiri dan menambah kolam ikan, sehingga akhirnya dapat menambah penghasilan bagi warga setempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Ahmad Yusnan, Arek TV melaporkan.